berapa lama? 20 minit ke? 20 minit. Cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, sesedara-sedari sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah. Masuk hari kedua kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke hujung Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita dapat lakukan sebagus-bagusnya semata-mata kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadr. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima Allah dengan sebaik-baik penerimaan. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam ayat 183 surah Al-Baqarah yang dapat kita lalui puasa ini dengan baik. Allah kurniakan kepada kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah dikasihi, apa ada pada Ramadan? Ada tiga jenis orang yang sambut Ramadan ni. Pertama, orang yang tak suka dengan Ramadan. Ada orang satu hari bulan ketika buka sebadan, dia naik kapal terbang pergi cari negara yang boleh dia tidak berpuasa. Ada orang siapkan bekal sebaik mungkin untuk dia dapat sentiasa makan dalam rumahnya tanpa dia diketahui tidak berpuasa. Ada orang mengelak sungguh dan sedang membilang berapa hari lagi akan berakhirnya Ramadan. Kelompok yang kedua ialah kelompok orang yang sambut Ramadan ni biasa-biasa. Orang ni ialah orang yang bila datang Ramadan, tak apalah. Paling tidak kita boleh kuruskan badan. Ada orang dah mula mengatur setiap hari nak makan apa dan bazar Ramadan mana yang hendak dikunjungi. Ada orang berkira-kira baju raya apa nak pakai. Tak seronok puasa, tak seronok sambut raya kalau tak puasa. Ada orang dah start berkira dah nak siapkan kuih raya apa selepas 2 tahun tidak boleh buat rumah terbuka. Dan golongan ketiga ialah golongan yang mengharapkan sungguh Ramadan ini ada untuknya. Mereka ni sebaik sahaja berakhir Ramadan berdoa selama 6 bulan supaya Ramadan yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah. Mereka ini masuk 6 bulan kedua berdoa mudah-mudahan sampai mereka kepada Ramadan di tahun sekali lagi. Inilah salafus salih. Mereka adalah orang-orang muqarrabun yang hampir dengan Allah, mendahului kebaikan. Kalau orang soleh masuk Ramadan, dia buat persiapan lah nak sambut Ramadan macam mana, nak terawih di mana, nak infak apa, macam mana Ramadan ni kita dapat buat solat fardu itu sebaiknya dan dapat lakukan solat tambahan seperti solat tahajud, qiyamul layli waktu malam, sementara menanti mudah-mudahan 10 terakhir dapat buat qiyam sepenuhnya dan mendapat Lailatul Qadar. Ni orang soleh. Tapi orang muqarrabun, Masya Allah, mereka mendahului kebaikan. Macam azan. Kalau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang soleh dia datang lah. Dia siapkan diri dia datang.
masjid dan surau. Itu orang solat. Orang mukharabun sebelum masuk waktu solat dia dah siap dah. Dia tahu solat nak masuk pukul berapa. Dan dia siap lebih awal. Kenapa? Dia tak nak kalau Tuhan panggil baru pergi. Ha. Dia kira macam tak beradab. Ketika Tuhan tak panggil, tak pergilah. Itu orang mukharabun. Mereka mendahului kebaikan. Orang soleh kira okey dah. Tuhan panggil pergi. Macam kita dengan anak, panggil datang, panggil datang. Suka kita ke anak tu. Tapi anak level lagi hebat. Sebelum ayah panggil, sebelum mak panggil, dia dah tahu dah. Mak ayah nak jumpa dia, dia telefon. Ayah, minggu ni Along balik tau. Kenapa? Tak apa, Along rindu kat ayah. Along rindu kat mak. Ni orang hebat. Ada orang mak dia telefon, Along boleh balik tak minggu ni? Eh boleh mak, insyaAllah Along balik. Ni orang soleh. So kita kena tahu dulu kita duduk kategori mana. Barulah Ramadan ini benar-benar kita buat persiapan. Kalau kita duduk kategori biasa-biasa, nak jadi orang mukharabun, kita kena buat sebelum berakhirnya minggu pertama ni. Bukan 10 hari. Kita kena kenal apa masalah kita dengan Allah dan apa masalah kita dengan manusia. Kalau boleh tulis, tulis. Supaya kita tak tertinggal. Jangan mari hari satu Syawal. Satu Syawal tu kita terus tahu kita berjaya ke tidak Ramadan ni. Cara kita makan, cara kita cakap, cara kita layan handphone kita, cara kita datang ke masjid, cara kita pegang Quran, tak pegang ke. Pagi satu Syawal kita terus tahu Ramadan kali ini kita berjaya atau tidak. Dah berapa kali kita menyesal? Dah berapa kali kita menyesal pagi satu Syawal? Ya Allah, gagal lagi. Tolonglah Ya Allah, panjangkanlah umur aku hingga tahun depan. Sampai bila tuan-tuan kita ni? Sampai bila? Tuan-tuan perempuan bayangkan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia ni bila sampai 29 Syaban. Ambil kitab hadis dia ni, balut dengan kemas. Dia imamul hadis. Mengajar kat masjid Nabi, puluhan ribu orang hadir. Di kalangan para tabi'in, orang-orang alim, respect sungguh Imam Malik ni, guru pada Imam Syafi'i. Tapi sampai 29 Ramadan, bungkus kitab hadis dia, letak tempat lebih tinggi. Sekarang telah tiba waktu untuk aku utamakan kalamullah. Nak tumpu Quran je bulan Ramadan. Imam Malik ni masya Allah, dia naik kuda-kuda paling bagus. Dia orang kaya, tawaduk, rajin jamu orang, rajin sedekah, baik sungguh dengan orang-orang di bawahnya, pakai pakaian-pakaian paling baik. Orang tanya kat dia, kamu ulama akhirat, kenapa kamu tunjuk kamu cinta dunia? Dia baca ayat terakhir dalam surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka nikmat Tuhanmu zahirkanlah. Dia tafsir ke arah tu, tunjukkanlah nikmat Allah bagi pada kamu. Tapi dia sedikit pun tak cinta, malah cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Masuk je dalam tanah haram Madinah, turun terus daripada kuda dia yang elok tu, dia berjalan kaki pergi ke masjid Nabi. Tak naik atas kuda dah. Sampai dalam pekarangan masjid Nabi, kita pun tak mampu buat. Imam Malik sampai pekarangan masjid Nabi, tanggal pula kasutnya. Orang kata, kenapa wahai imam? Kerana di bawah ini ada manusia, langit dan bumi ini diciptakan kerana dia. Masya Allah. Dia tu masuk 29 Syaban, tutup kitab hadis dia, tumpu pada Al-Quran. Tergamak kita layan handphone di bulan Ramadan, layan TikTok, tengok FB lagi. Ada orang sahab di kalangan kita tuan-tuan, dia kontak semua WhatsApp group kawan-kawan dia, kecuali WhatsApp group family, WhatsApp group surau masjid, sebab nak tengok perkembangan. Yang lain semua dia kontak admin. Dia kata apa? Saya mohon nak exit group. Dia bukan keluar cara beradab, dia kata cara tak beradab. Dia keluar jangan beradab. Setengah dia admin, dia runding dengan semua ahli group. Kita tutup, kita buka balik satu Syawal nanti.
Sebab tak nak baca benda larut. Sebab kita bila bangun pagi, pegang handphone. Handphone tu nyawa lebih pada isteri dengan anak kita. So nak ubah bulan Ramadan ni, kita kena tahu apa prioriti, apa non-prioriti. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis sebuah kitab nama aja Fiqh Alawiyat. Perkara-perkara utama dan kurang utama. So kita kena tahu, bulan Ramadan ni, keutamaan dengan Allah Al-Quran, dengan manusia sedekah. Itu yang Rasulullah tumpukan sungguh. Jibril datang mengulangi ayat Al-Quran bersama dengan Nabi. Dan bulan Ramadan Rasulullah paling hebat bersedekah. Maka para ulama mengatakan bahawa dalam bulan Ramadan, selain daripada perkara-perkara yang disunnah Nabi, seperti tarawih, seperti awal berbuka, takhirkan sahur, qiyam, paling utama ialah membaca Al-Quran. Dan dengan manusia, utamakan sedekah. Ada orang mengambil tarawih ni, dia dibawa tarawih ni sampai keluar Ramadan supaya ada continuous improvement, penambahbaikan yang berterusan. Buat 8, tak apalah, maintain 8 ni sungguh-sungguh, buat sebaiknya. Nanti lepas bulan Ramadan, kita tengok apa yang kita kurang. Ni saya kata kita kena senaraikan. Kita sembahyang fardu, okey, tak pernah tinggal dah. Tapi sunat rawatib yang mengiringi solat fardu, qabliyah dan ma'diyah, ada masalah dengan kita. Duduk di masjid rajin, duduk di rumah payah nak buat. Macam mana kita nak maintain? Kita kutip tarawih kita tu, supaya roh tarawih tu ada di luar bulan Ramadan. Buat 8 rakaat, nanti luar bulan Ramadan, seolah-olah, kita bawa 2 rakaat dan tarawih letak dekat solat sunat fajar, sebelum subuh. Yang selama ni kadang buat, kadang tidak. Antara solat yang kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah tinggalkan sepanjang hayatnya, adalah solat sunat fajar sebelum subuh. Yang lebih utama daripada dunia dan isinya. Dan Rasulullah tidak pernah tidur, melainkan dia menunaikan solat witir. Kan kita buat ni. So kita nak kutip benda apa yang kita lemah. Ambil 2 rakaat daripada tarawih, letak dekat qabliyah zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum isyak. Buat seolah kita ambil roh tarawih tu letak di situ, maka hiduplah Ramadan dalam diri kita. Kalau tidak, di malam terakhir kita buat tarawih, alhamdulillah tak ada tarawih dah. Kesian Ramadan. Kalau kita sayang seorang tetamu yang kita ra'i sungguh, dia bagi tahu nak mari rumah kita, bilik utama rumah kita tu kita bagi dekat dia. Kita tukar cadar, tukar lansih bilik utama rumah kita. Kita siapkan sungguh, letak syampu, sabun, apa yang sesuai, supaya tetamu tu rasa cukup bila mari. Tapi kalau kita rasa rumah kita tu ada anak lelaki, ada perempuan, sukar untuk dia nak jaga diri dia, kita sanggup pergi tempah hotel untuk dia supaya dia rasa selesa. Kita ambil tahu apa makanan dia suka dan dia tidak suka. Kita bercakap sesuatu yang dia rasa dia dirai dan dimuliakan. Kita tak sentuh langsung peribadi yang menyebabkan dia rasa dia macam dihina. Dekat dia nak balik, kita buat persiapan, bagi hadiah-hadiah supaya memori indah tu kekal dalam diri dia. Habis Ramadan ni, tetamu bagi pihak Allah. Dan dia datang, Allah minta kita jaga dan ra'i dia. Dia akan tinggalkan kita. Ramadan mungkin datang lagi tahun depan, tapi kita belum tentu lagi ada pada waktu itu. Nama kita semua, termasuk saya, perempuan yang di sana, telah tercatat saat kematian. Tunggu masa aja kita nak pergi. Ada di kalangan kita, mungkin saya pijak-pijak je kasut, Tuhan ambil terus nyawa malam ni, tak sempat nak balik dah. Kita minta sampai Ramadan, sampai. Tapi tak sampai ujung. Saya ingat lagi Tuan Guru Haji Hashim, Tuan Guru Pondok Masih Tumbuh, pergi puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ni puasa di Mekah. Ujung balik mari. Niat kalau bolehlah Allah ambillah nyawa di Madinah, kau tak pun di Mekah. Nak mati di sana.
Tiap-tiap tahun pergi puasa sebulan, Tuhan tak ambil nyawa. Balik-balik mari tuan-tuan, Masya Allah, satu Syawal mati di pondok dia. Tak tahu. So, jika Ramadan ini Allah dah peruntukkan untuk kita, dan jika Allah kata kamu minta sangat, aku bagi kat kamu, tapi aku janji, jika kamu lalu dengan baik, kamu keluar pada Ramadan, aku ampunkan kamu, aku padam nama kamu daripada daftar ahli neraka, aku catat nama kamu dalam daftar ahli syurga, dan aku mudahkan jalan kamu untuk masuk ke syurga. Aku singkirkan nama ahli keluargamu daripada senarai ahli neraka, aku catat kesemuanya dalam daftar ahli syurga. Tak sukakah tuan-tuan? Kerana hanya kita meraihkan Ramadan ini. Macam mana nak buat? Buat macam ni. Pertama sekali, solat ni datang pakejnya ialah makan. Dalam hadis Nabi banyak menceritakan tentang afdal berbuka di awal waktu masuk dan afdal takhirkan sahur. Tuan-tuan kalau keluar pada masjid ni, section 20 ni, surah section 20 ni, tuan-tuan nak pergi sembahyang dekat 18 ke? Dekat 19 ke? Tuan-tuan keluar lepas maghrib, lepas sembahyang rumah kita, tak nak sembahyang masjid ni, pergi sembahyang masjid sana. Tuan-tuan keluar tengok sunyi jalan ni. Maksudnya kalau bulan lain pada Ramadan, kereta, motor penuh atas jalan ni. Tapi bulan Ramadan sunyi kalau keluar lepas maghrib. Wallah tuan-puan, lepas isyak dia ramai balik lah. Sunyi atas jalan ni. Habis orang duduk di mana? Orang balik awal. Duduk di mana? Nak buka puasa di masjid dan surau. Dan nak buka puasa di rumah. Maksudnya apa? Mereka berbuka puasa di rumah Allah atau berbuka puasa bersama dengan keluarga. Hebat tak umat Muhammad? Hebat. Sebab tu di antara kesukaan Allah. Ya Allah, Allah suka tengok dia berbuka di awal waktu masuknya. Tuan-tuan ingat benda ni biasa? Kenapa Allah sebut benda ni pada umat Nabi Muhammad? Pasal orang Yahudi, sejak zaman Nabi Musa, mereka waktu berpuasa, fi'ilmillah, hanya Allah yang tahu. Panjang pendek waktunya, hanya Allah yang tahu. Umumnya berbuka puasa, waktu matahari jatuhlah. Tapi tabiat orang Yahudi, dia buka puasa kadang dekat isyak. Dia tak nak buka puasa waktu maghrib. Seolah dia kata apa? Ya Allah, engkau kata buka puasa waktu maghrib masuk, tapi kami mampu bertahan sampai isyak. Degil, orang Kedah kata ketegang, tahap dewa. Gila. Bila umat Nabi Muhammad boleh berbuka awal waktu masuknya, suka betul Allah kepada umat Nabi Muhammad ni. Tapi pakejnya apa? Bila kita berbuka di masjid dan surau, kita berbuka dengan keluarga, pakejnya ialah apa? Tunai solat maghrib di awal waktu. Masya Allah. 30 hari boleh berbuat demikian. Insya Allah lepas keluar Ramadan, kita seberat hati ini kalau tak buat maghrib di awal waktu. Pada waktu itu, fahamlah kita, kita dah masuk atas laluan, la'an lakum tattaqun. Allah dah campak rasa takwa di hati. Nak tunai hak Allah di awal waktu. Maka berkesanlah Ramadan itu di hati kita. Takhirkan sahur. Jangan tinggal, walaupun di hujung. Bangun pukul 5, dapat buat qiyam. Kalau ditakdirnya Lailatul Qadar terjadi pada hari itu, kita tetap akan dapat. Sebab bermulanya waktu berlakunya Lailatul Qadar itu daripada mula jatuhnya matahari maghrib sampailah sebelum subuh. Bangun pukul 5 sampai hujung Ramadan. Kalau kita bukan jenis orang yang tahan qiyamul lail, jarang dapat buat. Subuh pun selalu tersangkut. Utamakan Ramadan ni, ambil sahur, tapi bangun pukul 5, bersihkan badan, solat 2 rakaat, lepas tu pergi makan. Buat 2 dulu pun tak apa, tahajud. Sebab tahajud ni perintah Allah dalam Al-Quran. Makan pukul 5 suku, makan punya makan, lagi 10 minit nak masuk isyak, nak masuk subuh, maaf. Bila nak masuk subuh, kita nak tidur ke? Kita pergi bersihkan badan, gosok gigi, siap untuk solat. Sama ada solat di masjid dan surau atau solat berjemaah di rumah sebab nak cepat pergi kerja. Latih macam tu sampai 30 hari. Wallah tuan-tuan, lepas bulan Ramadan, tak ada handphone pun tak ada. Pun tak apa. Tak ada alam pun tak apa. Kita terkejut sendiri, terkejut sendiri. Tak boleh nak tidur dah. Tak boleh nak tidur dah. Kita bangun, kita dapat tunai solat sunat dan buat subuh di awal waktu. Maka sekali lagi, berkesanlah Ramadan itu bagi kita. Itu sebenarnya, pakej dia makan yang kita suka. Tapi di dalamnya ada juga tambatan sesuatu yang berbentuk rohani yang Allah nak bina pada kita.
So iftar dan sahur ini jadikan keutamaan bagi kita. Akhir sekali. Tapi sebelum akhir ni saya nak sebut sikit bab Quran ni. Bagi kita yang dah biasa hafaz Al-Quran, bulan inilah bulan kita nak tambah dengan buat khatam Al-Quran. Para salafus salih ni mereka khatam Quran sebulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, tak pernah miss. Masuk bulan Ramadan mereka khatam 3 kali, 10 hari terakhir mereka tumpu sungguh-sungguh pada Quran ni. Tuan-tuan pergi dekat Mekah Madinah, sebab tu setengah orang suka piduk di sana, sebab suasana Mekah Madinah ni makin hujung makin meriah puas dia punya qiyam dia, puasa dia. Ada orang sanggup spend ni 35,000 bayar sebulan duduk di sana, balik pagi raya ataupun 2 hari raya. Kita alhamdulillah 2 tahun Tuhan didik kita, baru kita terasa raya tak ada apa pun, tak raya pun tak apa dengan PKP. Jadi janganlah tumpu raya, tuan-tuan. Tumpulah puasa. Allah didik kita 2 tahun kan. 2 tahun tak dapat datang sembahyang. 2 tahun kita sembahyang di rumah. 2 tahun kita berenggang. Tahun ni kita dapat bersama. Saya semalam pergi buat kuliah dekat surau Alam Damai. Surau tu peruntukkan duit yang orang ramai bagi. Dia beli sejadah kecil tu. Sejadah saya kecil tu. Sebab kita buat renggang dengan sejadah ni kan, masih renggang lagi lah, bau tak boleh temu bau. Tapi dia pergi beli 1,000 luas surau dia tu dekat 500 ya. Tapi sampai ke belakang tu bolehlah tambah lagi sampai 700 lebih. Saya heran, masuk-masuk selama hidup masuk tak ada sejadah, orang bawa sendiri. Tapi semalam pergi-pergi tengok ada sejadah-sejadah kecil tu, saiz kecil tu yang panjang penuh ni. Maksudnya bila orang duduk dengan sendiri, bau temu bau lah. Sebab saiz sejadah. Nak ambil saiz sejadah tu. Tak apalah, apa pun nak beritahu kita, kita dapat buat solat kali ini dengan bentuk yang ramai. Alhamdulillah. Cuma nak kekal tak kekal atas diri kita. Masjid ni buat macam-macam, surau buat macam-macam, cerita bab iftar, moreh. Sebab orang Melayu ni suka makan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, kita ni jaga makan ke kawal makan? Sebetul-betulnya kawal makan, bukan jaga. Kalau jaga makan ni, jaga makan, jaga makan, dia pelik sikit. Kawal makan. So ni kaedah. Kalau kita tengok betul-betul, dia nak ambil bab ni, waktu berbuka ni dia macam tahnik. Bayi lahir ni, kalau ikut kaedah Rasulullah ni, dengar je isteri sahabat dia lahir, dia pergi, dia akan tahnik sendiri, kunyah kurma dalam mulut dia, keluarkan, ambil kurma yang melekat tu dengan air liur Nabi, maka dilekatkan di lelangit budak tersebut. Kenapa? Supaya manis mulutnya. Maksudnya supaya dia berkata benar, dia berkata jujur, dia tidak berbohong, mencarut dan memaki hamun manusia. Itu maksud tahnik, manis mulutnya. So kita berpuasa sama juga, duduk atas garisan khatulistiwa. Berapa lama kita puasa di Malaysia ni? Hampir 14 jam. Lebih pada separuh hari. Tahun ni negara paling sejuk pun tuan-tuan, puasa dia 16 jam sebab kita menghampiri musim panas. 14 jam puasa ni lama. Kita pula humidity, kelembapan tinggi, kita mudah berpeluh, dehydrate, air kurang dalam badan. Sebab itu kata Rasulullah, bersahurlah kamu walau seteguk air. Rasulullah ni kalam dia kalam masmuk, kalam hikmah, cakap dia tu masya Allah, Allah pimpin sesuai sampai akhir zaman. Manusia paling perlu air nak bawa diri dia. Maka kalau nak makan, makan benda manis dulu waktu berbuka supaya dapat tahan, sebab mineral yang ada dalam kurma tu cukup untuk bawa badan. Minum dulu sikit, solat maghrib lebih utama. Lepas maghrib nak tambah makan silakan, jangan kejutkan perut dengan makan terlalu banyak di awal tu. Nak makan lebih, kalau ikut nasihat, makanlah waktu sahur sebab nak bawa diri kita. Tapi kalau tak nak, silakan.
Siapa nak kontrol makan, jaga makan, apa nama kawal makan, inilah bulannya. Adik saya seorang trainer di Kedah. Ada orang pergi jumpa dengan dia dan minta nasihat diet. Dia bagi nasihat. Lepas tu ada orang buat lebih pada apa yang dia bagi. Buat apa? Dia tak makan nasi langsung. Lepas tu dia mengadu kat hujung Ramadan, dia kata, saya tak makan nasi, saya makan roti, tapi berat badan saya macam tu juga. Kenapa tak kurang? Ui, tak kurang? Tak. Tak makan nasi? Tak. Roti je. Tak kurang juga? Tak. Roti tu makan rupa keping. Roti yang panjang tu tinggal tiga. Tu melantak nama dia. Baik hang makan nasi. Sebab dia ambil jumlah kabo yang sama aje. Maksudnya kalau kita betul-betul nak jaga, jagalah. Ikut betul-betul kaedah. Memang kita akan dapat. Sihat pun dapat. Dan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua perkara terakhir. Pertama tentang Quran ni. Siapa yang nak jinakkan diri dengan Quran? Saya dipenasihat di beberapa sekolah tahfiz. Anak-anak ni bagus. Ayah-ayah datang, macam mana nak dapat macam ni? Kaedah gini. Ni kaedah. Bagi siapa yang tak hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni Rasulullah nasihatkan sangat. Pesan sangat-sangat. Supaya para suami dan ayah beritahu kepada isteri, anak-anak mereka, supaya Al-Mulk tu ada di dada-dada mereka. Kalau orang duduk dalam kubur tu boleh hidup balik, dia jumpa kita, dia kata apa? Bacalah. Bacalah Al-Mulk ni pada waktu malam. Kenapa? Mereka dah rasa dah. Mereka tidak mendapat seksa daripada seksa kubur. Punya hebatnya surah Al-Mulk ni. Dia bukan janji palsu. Maka ambil barakah Ramadan. Kita bukan takat nak baca, tapi ada di dada kita. Sunnah Nabi. Malam pertama, malam ni pun tak apa. Dia 30 ayat je. Kalau start malam pertama, malam terakhir habislah. Setengah orang buat 15 hari pun habis. Kaedah ya. Kaedah dia macam mana? Bagi orang yang tak biasa dan umur dah lanjut. Jenis macam kita ni. Kan? Lupa kerap. Kaedah dia ialah baca ayat surah Al-Mulk tu yang pertama. Daripada Tabarakal Ladzi sampai habis ayat yang pertama tu aja. Kita berhenti kat situ, kemudian kita baca kali kedua, baca kali ketiga, baca kali keempat dan kelima dengan tengok mushaf, tengok Al-Quran tu. Kali keenam dan ketujuh jangan tengok, pejam mata dan baca. InsyaAllah terus dapat ayat tu. Panjang macam mana pun kita akan dapat. Esok kita baca. Kau nak mula, nak buat dua ayat satu malam, buatlah. Baca dua ayat, lima kali tengok. Nak baca satu-satu pun boleh. Lepas tujuh kali, baca pula yang kedua. Cukup dua ayat malam ni. Esok baca. Begitulah mereka-mereka yang dapat menghafal surah Al-Waqi'ah, surah Yasin dan sebagainya. Ni kaedah dia. Ambil barakah Ramadan. Bila perut lapar, kita mudah hafaz. Budak-budak yang sekolah tahfiz pun, kita sangat-sangat galakkan mereka bangun awal dan hafaz Al-Quran itu sebelum subuh dan selepas subuh, sebelum makan, sebelum waktu duha. Kena pada waktu tu mudah sangat nak masuk. So bagi kita ambillah barakah Ramadan ni. Dan bagi mereka yang nak jadikan Al-Quran ni rutin hidup dan Allah suka kepada mereka, kita ada pengawalan sendiri. Dan insyaAllah siapa yang rajin baca Quran, dia dapat elak pada penyakit nyanyuk. Nyanyuk ni berat, tuan-tuan. Takat kita balik zaman kanak-kanak, kita tak dihukum lagi. Taklif hukum tak jatuh atas kita dah. Dosa pahala tak dikira, tak apalah. Tapi orang jaga kita tu berat, jadi fitnah. Anak yang soleh boleh jadi derhaka bila jaga mak ayah tahap ni. Tapi dengan baca Quran tak berhenti, masya Allah, antara faktor boleh elak nyanyuk sampai mati. Dan kita nak ambil benda ni mula dengan tahun ni. Buat apa? Yang tadarus lah. Yang baca sendiri ni paling baik baca sebelum subuh. Saya selalu suka kata kat diri saya ni dan teman-teman, kenapa baca Quran ni bagus? Jangan tengok handphone lah. Ambil sungguh Quran yang ada kat rumah. Kaki kita langkah, tangan kita pegang, mata kita tengok, mulut kita baca, telinga kita dengar. Bergabung semua panca indera ni membaca sesuatu yang tak ada fitnah, yang tak ada najis dan kotor, semata-mata kalamullah. Sepanjang hari tu Allah pimpin kita. Masya Allah. Sebelum subuh baca. Tiga ayat cukup. Nak baca lebih, lima atau tujuh ayat. Baca ayat yang kita rasa lepas Ramadan kita tak rasa berat. Sekarang tak apalah. Nak baca satu muka surat, dua muka surat, alhamdulillah kita nak khatam Quran sebulan sekali. Tak, ni yang nak baca sendiri, yang lepas Ramadan boleh baca. Selain pada kita baca empat muka surat, lima muka surat ke,
nak khatam Al-Quran, hak baca sendiri ni, yang baca dengan baca terjemahan, baca 3 ayat cukup sebelum subuh. Nanti lepas keluar bulan Ramadan, suasana baca Quran ni tak ada. Sekarang ya, lepas zuhur orang tak makan, tengok orang duk baca Quran. Lepas asar orang tak makan, tengok orang duk baca Quran. Lepas Ramadan, kita seorang-seorang berjuang. Tapi kalau tengok, 3 ayat je, kita rasa senang nak baca. Ni kaedah. Supaya Al-Quran jadi rutin hidup. Ada makan, ada minum, ada tidur, ada baca Quran. Yang terakhir, sedekah. Benda besar. Kalau siapa baca maulid diba'i, berzanji, dalam tu dimasukkan satu hadis. Hadis besar. Yang Jibril datang seperti saya katakan tadi, mengulangi Al-Quran bersama dengan Nabi sepanjang bulan Ramadan, dan Rasulullah di bulan Ramadan lah paling banyak bersedekah. Dalam tu dicatatkan apa? Rasulullah ni bila dia bersedekah, karihil mursalah. Dia memberi bagaikan angin yang berlalu. Laju. So kita nak ambil sunnah Nabi ni. Tuan-tuan perempuan tengok ni satu contoh yang mudah bagi kita. Yang kita duk bagi tabung subuh tu tak apalah, tu kita duk bagi tabung subuh. Yang kita nak ambil tambah sikit. Buat apa? Memberi makan orang. Tak kira dia miskin ke tak miskin. Nak dapat pahala orang tu punya puasa. Dengan tak kurangkan pahala puasa dia. Peruntukkan RM60. Allah, RM60 tu duk bagi tabung subuh RM5 dah. Ni, hak hisap okok RM300, tak pernah kata apa pun tiap-tiap bulan. Ambil keluar hak isap rokok tu RM60. Kenapa RM60? Sebab sebulan RM2 lah. Baru dapat. Dalam sebulan habislah RM60 kita. Buat apa RM2 tu? Kalau kita tak mau pergi bazar Ramadan sebab kita tak suka sesak, bertentuh dengan orang, mata kita payah jaga, suruh anak kita pergi beli kuih. Mari hantar kat masjid. Beli 4 ketul. Katalah 50 sen satu. Dapat 4 ketul, mari hantar kat masjid. Tiap-tiap hari kita mari hantar. Ataupun suruh anak kita hantar pun tak apa. Tentulah masjid akan bagi 4. Berarti 4 orang makan, dapat 4 pahala orang berpuasa. Itu je nak ceritanya. Buat lebih sikit je bulan Ramadan ni. Ambillah peluang. Sebab peluang tak akan datang selalu pada kita. Sebab kita ada hajat. Antara hajat Allah mudah tunaikan seorang tu ialah bila dia bersedekah. Allah jauhkan musibah yang nak timpa dia. Ditakdirkan musibah tu akan timpa dekat dia. Sakitkah? Kematian? Allah elakkan. La yuradul khada' illa bidu'a. Tidak berubah khada' dan khadar Allah melainkan dengan doa. Ada orang bila dia buat satu benda tu, dia buat sebab dia nakkan doa manusia. Bagilah benda ni. Mudah-mudahan bila orang makan, orang jadi sihat. Dan orang tu ambil makan, ya Allah, baiknya siapa yang bagi ni panjangkanlah umurnya. Maka panjang umurnya. So, berbuatlah sesuatu yang mudah-mudahan dapat memberikan kesan besarlah hidup kita, tuan-tuan. Yang memberikan manfaat pada kita sampai luar bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Allah redha dengan kita dan Allah kasih pada kita. Kita nak tu je. Aisyah bertanya pada Nabi. Ya Rasulullah, andainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku akan buat? Kata Rasulullah, ucaplah olehmu. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Nak beritahu tu je. Ni, imam kebilal baca. Habis 4 rakaat. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan yang maha pemaaf, mencintai kemaafan. Maka maafkanlah kami. Hebat maaf ni, dia tak sama dengan ampun. Ampun, Tuhan tunjuk, Tuhan ampun, tapi Tuhan tunjuk kesalahan kita di yaumil mahsyar. Tuan tengok ni. Saya nak cerita juga benda ni. Berdiri kat mawqiful ardh, di bumi tempat kita semua berkumpul. Orang ni tenggelam peluh dekat buku lali dia. Orang sebelah tu tenggelam dekat lutut dia. Orang sebelah sini tenggelam sampai dekat dada dia. Orang depan tu tenggelam sampai dekat hidung dia, tercungkak-cungkak nak mengambil nafas. Bumi yang sama dekat dengan kita, cara berbeza. Kita semua nanti nak redha Allah, nak kemaafan Allah. Masya Allah. Kata Rasulullah, ini bulan terbaik. Kalau datang berlaku Lailatul Qadar dan kita dapat rasa pada waktu tu, itu doanya. Sebab maaf tak sama dengan ampun. Ampun diampunkan selepas ditunjuk kesalahan engkau. Tapi maaf, kesalahan itu dipadam Allah. Sampai malaikat yang mencatat kitab amal manusia itu dilupakan Allah, seolah-olah dia tidak pernah mencatat kesalahan hamba tu. Hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Mudah-mudahan Allah redha dan Allah berikan ruang dan peluang ini kepada kita.
Mudah-mudahan kita tidak terlepas darjat dan keutamaan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di tahun ini untuk Allah berikan darjat ini kepada kita, dan kita menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan yang dapat kita manfaatkan sampai hujung Ramadan dan selepasnya. Kesihatan pada lahir dan batin, pada badan dan akal. Mudah-mudahan Allah beri pada kita keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Anak-anak yang soleh lagi berbakti. Mudah-mudahan Allah kurnia pada kita ahli qaryah yang saling membantu dan mengimarahkan rumah Allah ni. Mudah-mudahan Allah kurnia kepada kita jalan kebaikan, dan Allah mudahkan kita berbuat kebaikan tersebut, istiqamah atasnya hingga datang kematian menjemput kita. Mudah-mudahan bermula malam ini Allah tutup pintu kejahatan dan dosa daripada kita, dan Allah tanam di hati kita benci untuk melakukan dosa, dan kekal hal itu hingga datang kematian menjemput kita. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah masukkan kita dalam golongan para muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.